Di mana, bro? Di Bangsal. OTW. OTW Gili. Jam. Numpang sepi. Selamat siang, Bor. Sekarang tim Ahmadi lagi berada di kafe sama-sama Bungalo, yang mana di sini dulu pernah diadakan acara penenggelaman Vespa untuk terumbu karang yang ada di belakang saya ini pantainya. Jadi hari ini kita akan selingan, kita akan lihat perkembangan terumbu karang dari Vespa yang dirakit jadi angka 6415 itu. Nah, jadi sekarang kita akan telusuri di sini. Nanti lihat. Salah satu orangnya kafe sama-sama nih, Bro. Pasti kan ini juga jadi saksi sejarah ya. Ya, saksi sejarah ada terumbu karang yang terbuat dari Vespa yang ditanam segala macam tuh. Kebetulan juga ada mantan nih, Siopan. Sudah berapa tahun acara itu, Bro? Sampai sekarang. 2017. 3 tahunan ini. 3 tahunan. Tapi sudah banyakkah orang yang datang masuk ke sana melihat atau dari tamu-tamu mancanegara jadi daya tarik itu? Bakalnya jarang. Kan sekarang kita di sana nih. Kamu nih, kamu nih, kamu memang nih. Aku tuh senang nyelam aja. Pakai Vespa di bawah laut. Nyelam di hatimu. Ya udah, nanti kita akan nyelam sama Cak Gundul itu. Kita akan lihat terumbu karang yang di bikin dari Vespa yang dirakit jadi angka 6415. Hari ini kita akan melihat Vespa terumbu karang yang dulu pernah kita ikut menenggelamkannya di sini. Bersama tim MFD, penyelam 2 orang dan satu lagi dari Babiliar, orang tua. Apakah kita berani? Ah, itu pertanyaannya itu. Loh, aku pasti turun nanti, kelihatan loh, 2 meter kok. Pasti turun nanti. Yang nyuting coba kalau punya nyali. Ya tidak absurd kalau saya tidak turun ke bawah dong. Pasti akan saya lihat. Dan saya akan memastikan sendiri yang benar-benar Vespa terumbu karang itu benar-benar ada. Dan sampai sekarang sangat berdampak untuk lingkungan biota laut bawah tanah, di bawah laut ini. Kau lihat dari mana maksudnya? Dari atas? Dari atas.
dulu sama mama. Enggak lagi banget, Pak. Gunakan ini, Jo. Agar hitammu tetap eksotis. Sub Gili Island from today. Saya tunggangin salah satu dari Vespa itu, tapi yang di bawah ini sudah berkarat, Cok. Iyalah, sudah berkarat-karat juga, masih bisa kita tunggang. Ingat ya, kita tunggang, bukan dijalani, Cok, ditunggang.
Ya, jadi ini terlalu dalam katanya bapak ini, Pak Samal. Kalau air normal dia 2 meter. Ini gara-gara Opan lihat perahu itu, lihat nih perahunya ini gara-gara kalau air Opan berat sekali Pan, jangan dosamu Pan, dosa ini berat. Kalau berat badan standar. Kebalik. Ya brawoknya yang bersarat. Keberatan. Harusnya 2 meter, cuma tadi itu dalam sekali saya. Oh, air pasang. Langkah baiknya di bulan apa Pak, biar tidak terlalu dalam nggak seperti ini? Iya, karena kan bulan bulannya kan ada pasang surutnya. Air pasang. Kalau surutnya kita nggak tentu soalnya. Ya tergantung bulannya. Kalau jadi dalam satu bulan tuh tiap harinya tuh nggak tentu Pak ya? Jadi nggak karena ada pasang surutnya. Nggak bisa dibilang misalnya Januari Februari itu pasang. Maret April surut. Berarti nggak? Iya. Berarti ini nggak seperti gajian setiap bulanan berarti. Iya. Pagi baru dia surut ini kan? Nah, pagi tadi surut. Sekarang sudah kita jam pasang dan lainnya. Sore lagi pasang baru. Itu sama lah ya? Iya. Paginya pada dia lagi surut. Terima kasih untuk Pak Bro Acu Baso sama-sama Reggae Bar yang sudah menugaskan Pak Sawal. Sekarang kita balik ke sama-sama setelah habis tadi semua ringan lihat terumbu karang yang ditanam para teman-teman Vespa dan acara KS dulu 3 tahunan yang lalu. Sekarang kita akan balik ke sama-sama selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, karena ini hal yang bagus terumbu karang ini. Jangan lupa subscribe ya. Oke, Bor. MFD tetap brothernya para brother. Media apa?